langsung saja ke atas mobil komando. Puluhan mahasiswa dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang menggelar aksi penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dengan membakar ban di Patung Kuda Jakarta Pusat. Mahasiswa UNIS menolak Undang-Undang Cipta Kerja karena sangat merugikan kaum pekerja termasuk mahasiswa yang mungkin menjadi pekerja. Menurut mahasiswa, poin-poin tertuang dalam draft Undang-Undang Cipta Kerja sangat bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. Terlebih kontrak kerja yang tidak ada status tetap, ini adalah bagian dari bentuk penindasan pada hukum yang menekan pada buruh. Aksi mahasiswa UNIS ini akan berkonsolidasi dengan elemen mahasiswa lainnya untuk menggelar aksi lanjutan. Dari Jakarta, Nanang dan Hilmi, Tribrata TV, salam Tribrata.